Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Teknoklaim Indonesia. Halo Ayah Bunda, kali ini kita akan membahas sedikit tentang alat disposable. Disposable adalah alat atau device yang digunakan hanya satu kali pakai saja. Alat disposable itu banyak macamnya Ayah Bunda, seperti masker medis, jarum suntik, handscoon, dan lainnya. Saat ini yang akan kita bahas adalah Teknoklaim. Apa sih Teknoklaim Ayah Bunda? Teknoklaim adalah sebuah alat atau device untuk sunat atau hitan yang digunakan hanya satu kali pakai saja, atau disebut juga dengan disposable Ayah Bunda. Mengapa demikian? Karena kita tidak ingin alat yang digunakan berulang bisa mengakibatkan penyebaran penyakit menular dari satu pasien ke pasien lainnya Ayah Bunda. Dan alat ini pun hanya sebagai alat cetak, di mana metode ini pengganti alat jahit untuk hitan. Ketika setelah digunakan pun akan langsung dipotong atau dirusak, sehingga sudah tidak bisa dipakai lagi Ayah Bunda. Nah, ciri-ciri Teknoklaim yang steril adalah kondisi produk yang tersegel dan tidak rusak. Nah, ketika Ayah Bunda datang ke klinik atau ke tempat sunat yang menggunakan metode Teknoklaim, Ayah Bunda berhak bertanya dan melihat secara langsung bahwa produk tersebut masih tersegel rapi dan tidak rusak. Hal ini untuk mengurangi terjadinya penularan penyakit jika alat tersebut tidak tersegel dan tidak steril. Ayah Bunda pastikan alat tersebut dirusak setelah proses hitan selesai. Ingat ya Ayah Bunda, hal ini untuk menjaga anandanya dari hal yang tidak diinginkan, karena sunat atau hitan hanya dilakukan sekali seumur hidup. Berikanlah yang terbaik untuk anandanya. Semoga informasi yang saya berikan dapat menjadi sebuah wawasan Ayah Bunda sekalian. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami untuk informasi hitan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.